mengolah telur, tepung, lengkap dengan peralatan dapur lainnya. Aktivitas ini dilakukan sebagian anak-anak untuk mengisi libur Lebaran. Belajar membuat kue. Menu kali ini, mushroom pie dan strawberry pie. Pertama, peserta diajarkan untuk membuat adonan. Bahannya, telur, tepung, dan mentega. Satu persatu adonan dibentuk, lalu dicetak. Kemudian, mulai memasukkan varian jenis pie, daging asap, dan jamur untuk mushroom pie. Dan mengiris buah stroberi segar sebagai bahan utama strawberry pie. Nah, terakhir, pie dimasukkan ke dalam oven selama 30 menit. Nah, ini adalah beef mushroom pie yang telah selesai dimasak. Tampilan yang lezat dan menarik ternyata hanya membutuhkan bahan-bahan yang cukup mudah dan langkah-langkah sederhana yang dapat diikuti oleh anak-anak. Selain untuk mengembangkan minat bakat anak Anda, kegiatan ini juga dapat memberikan pengalaman baru untuk mereka dapat mengisi waktu liburnya. Anak-anak antusias untuk belajar membuat kue pie. Kan ini anak-anaknya baru juga kan, jadi kita perkenalan gitu, jadi kan dapat teman baru gitu. Iya, jadi bisa ya bareng-bareng. Satu kali pertemuan, anak-anak belajar masak selama 2 jam. Jumlah pesertanya pun hanya 4 hingga 8 orang sekali pertemuan. Awalnya hanya untuk kursus masak dapur anak ini hanya untuk mengembangkan hobi. Jadi intinya kita mengajarkan anak untuk bahwa memasak itu adalah salah satu fundamental yang penting untuk memacu kreativitas. Selain untuk mengisi waktu liburan, kegiatan ini juga dimanfaatkan orang tua untuk mengasah hobi dan bakat anak. Kebetulan kan mereka libur panjang dan kebetulan masuk bulan puasa. Terus untuk mau keluar kota kan agak-agak susah, jadi kita cari kegiatan yang agak bermanfaat untuk dia. Kegiatan bertajuk Holiday Cooking Adventure digelar Hotel Puri dan Pasar Kuningan, Jakarta Selatan. Digelar selama sebulan dari 12 Juni hingga 12 Juli 2015. Pesertanya anak usia 5 hingga 12 tahun. Satu kali pertemuan, peserta harus membayar antara Rp250 hingga Rp350.000. Nisa Karunia, Tias Adinda, melaporkan untuk Net.